Selepas setahun mendirikan rumah tangga, pelakon kacak Azlia Khairi akhirnya mengesahkan yang dia sudah berkahwin buat kali kedua. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Azlia yang pernah popular menerusi drama Love You Mr. Arrogan pada tahun 2013 bernikah pada Januari 2021 dengan kru penerbangan yang dikenali dengan nama Nurul Hidayah atau Dia. Azlia sebelum ini pernah berkahwin ketika namanya berada di puncak populariti dengan wanita dari Brunei sekitar tahun 2014. Ketika itu dia memilih menetap di sana dan tidak lagi aktif berlakon. Ya, saya sudah bernikah buat kali kedua. Ini juga perkahwinan kedua buat isteri dan memiliki dua anak, cuma saya tak boleh berkongsi butiran tepat mengenai isteri kerana dia tak gemar akan hal itu. Alhamdulillah, perkongsian hidup kami kini turut dikurniakan anak lelaki berusia 5 bulan. Majlis nikah kami pun secara atas talian secara sederhana dan dibuat membabitkan ahli keluarga serta sanak saudara masing-masing. Terdahulu, entri perkongsian gambar sambutan hari lahirnya yang ke-33 tahun dimuat naik 4 hari lalu di Instagram turut mengundang pelbagai spekulasi. Saya rasa ini waktu yang terbaik untuk menjelaskan perkara sebenar, lagipun saya jenis yang tak suka menggembar-gemburkan hal peribadi. Cuma ada yang netizen salah faham dan mengandaikan saya sudah ada dua anak, salah seorang itu anak tiri saya sebenarnya. Azlia atau nama sebenarnya Azlia Khairi Zulah Haini berkata, dia dan isteri sepatutnya mengadakan majlis persandingan pada Mac tahun lalu, bagaimanapun kerana situasi semasa COVID-19 perancangan itu tergendala. Selepas setahun juga, majlis yang ditunda itu akan diadakan pada 18 Mac depan di sebuah lokasi di ibu kota. Masa itu, saya akan berkongsi juga gambar pernikahan kami. Saya kena hormat permintaan keluarga masing-masing. Di soal mengenai kisah perkahwinannya yang terdahulu dan kedua, kelihatan penuh misteri dan rahsia, Azlia percaya semua yang terjadi sesuatu yang tak terduga. Saya percaya soal kahwin ini paling penting keluarga tahu sudah memadai. Selepas itu, apa juga percaturan atau kesudahannya kita ikut rentak saja. Saya just go with the flow, seperti mana manusia dan lelaki lain yang mendambakan kebahagiaan, saya tidak terkecuali. Cuma ada kalanya, apa yang kita harap dan impikan tidak berakhir dengan kemanisan, macam perkahwinan pertama saya yang tidak kekal. Sebelum berjumpa isteri pun saya ada kenal dan bercinta dengan orang lain, tapi putus di tengah jalan. Ia proses kehidupan yang semua kena lalui. Apapun, saya harap ikatan perkahwinan kali ini akan dirahmati dan kekal sampai bila-bila.